Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube Channel, saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Kali ini kita akan melihat dan menyajikan tentang puisi indah dari B.J. Habibie untuk istri tercinta. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah untuk almarhum Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Semoga Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inilah puisi beliau yang teramat indah dan menyentuh kalbu setiap pendengarnya. Sebenarnya ini bukan tentang kematianmu. Bukan itu. Karena aku tahu bahwa semua yang ada pasti menjadi tiada pada akhirnya. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan kali ini adalah giliranmu untuk pergi. Aku sangat tahu itu. Tapi yang membuatku tersentak sedemikian hebat adalah kenyataan bahwa kematian benar-benar dapat memutuskan kebahagiaan dalam diri seseorang sekejap saja. Lalu rasanya mampu membuatku nelangsa setengah mati. Hatiku seperti tak di tempatnya dan tubuhku serasa kosong melompong. Hilang isi. Kau tahu sayang, rasanya seperti angin yang tiba-tiba hilang berganti kemarau gersang. Pada air mata yang jatuh kali ini, aku selipkan salam perpisahan panjang. Pada kesetiaan yang telah kau ukir, pada kenangan pahit manis selama kau ada. Aku bukan hendak mengeluh, tapi rasanya terlalu sebentar kau di sini. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu sayang. Tanpa mereka sadari bahwa kaulah yang menjadikan aku kasih yang baik. Mana mungkin aku setia, padahal memang kecenderunganku adalah mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Selamat jalan kau darinya dan kembali padanya. Kau dulu tiada untukku dan sekarang kembali tiada. Selamat jalan sayang, cahaya mataku. Penyucuk jiwaku, selamat jalan calon bidadari surgaku. Bakharuddin Yusuf
Habibi. Demikian, semoga membawa manfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.